Assalamualaikum, balik lagi di channel yang Memada. Kali ini mau ngasih obat kutu Revolution ke Malaika. Ini harus dikasih rutin setiap sebulan sekali supaya kucing kita nggak ada kutu dan telur kutu. Nah, saya akan kasih tahu cara memberikan Revolution ini ke kucing kayak gimana. Jadi yang harus dipersiapkan adalah collar ini. Ini buat menutupi lehernya biar dia nggak jilat-jilat. Walaupun sebenarnya nggak pakai ini nggak apa-apa sih, karena itu kan di tengkuk itu kan nggak bisa dia jilat. Tapi buat jaga-jaga aja. Setelah dibuka, ini bumbunya kayak begini. Baru ini. Caranya kayak gitu tadi ya. Ini ditusukkan aja tutupnya langsung. Dia ada tajam-tajamnya di dalam. Tinggal ditusukkan. Udah kebuka. Ini berarti kemasan yang baru. Cara ngasihin Revolution-nya. Cari dulu tengkuknya. Ini dibantuin sama Papa Duff. Hey. Oke. Nah, tinggal jangan lecet kulit ya, Pak. Tengkuk ya itu. Sampai habis. Jadi satu botol kecil ini untuk satu kali pemakaian. Revolution ini gunanya untuk menghilangkan kutu dan telur kutu, karena dia menyerap ke dalam darah. Jadi kutu itu kan mengisap darah kucing. Nah, karena ada Revolutionnya itu jadi mereka mati. Jadi kucingnya aman. Efektif banget, saya udah buktikan ke Manila kucing yang sebelumnya. Itu efektif banget untuk menggugurkan telur-telur kutu dan kutunya, jadi bersih bulunya. Nah, itu harus dirutin. Revolution itu harus rutin dikasih satu bulan sekali. Ini Malaika lagi pakai collarnya. Gak apa-apa sebentar ya. Oke, segitu aja. Semoga bermanfaat.